bagi kami ia sangat baguslah. Memandangkan tahun itu pun merupakan 60 tahun Sarawak merdeka. Jadi bila Sarawak dipilih sebagai tuan rumah, ya, ia jadi satu kebanggaan untuk rakyat Sarawak Limpun, dan sekaligus menyiakan membantulah dari segi ekonomi masyarakat setempat. Kami rasa sangat-sangat bangga. And then kita orang Sarawak tu, kita sangat suka berhibur kau. Bila ada event tu memang orang Sarawak sangat support, sangat supportive. Semuanya akan turun, ya, yang turunnya bila pula event di Sarawak tu. Okay, thank you sebab sudi untuk memilih Sarawak sebagai tuan rumah. Sarawak dipilih untuk tuan rumah pada sambutan sambutan hari Malaysia pada tahun tu. Jadi bagi kami sekaligus kita dapat mengetengahkan juga semangat perpaduan kita di Sarawak tu yang kaya dengan pelbagai etnik semua. Okay, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Sweet Ismina dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia dan juga tanya kepada negeri Sarawak, kerajaan Sarawak, kerana tahun ini anda terpilih sebagai tuan rumah sempena Hari Malaysia. Kami sebagai anak Sarawak, lagi-lagi tahun itu Sarawak menjadi merupakan tuan rumah untuk Hari Malaysia. Kami sangat berbangga lah, sangat bersemangat sampai kami simak fly ke KL dulu sebab kami nak meraihkan bersama-sama rakyat Sarawak dan kami sebagai Sarawak beruntung lah tahun itu sebab Hari Malaysia Sarawak tuan rumah. Kami Syahreza ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Kami bangga jadi anak Malaysia. Hai, kami Azam Pit. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia dan kami ingin mengalulukan kedatangan kita orang Sarawak, orang Kuching especially-nya ke Stadium Perpaduan pada 16 September kelak. Okey, datang beramai-ramai. Hai, saya Lukas Sita. Saya Jimmy Kimo. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Semua boleh datang ramai-ramai ke Sarawak sebab Sarawak dipilih menjadi tuan rumah pada tahun ini. So, jumpa korang.